Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Okey, apa khabar semua? Alright. Hari ni hari Khamis ya, macam hari Isnin rasanya. Okey, sebelum tu nak tengok siapa yang ada. Siapa yang ada pagi ni? Say hi, ya? Dan anda boleh perkenalkan diri. Mungkin anda orang-orang baru dekat dalam dalam perkenalan kita, insyaAllah. Okay, so wow, agent dealer AC pun ada, stokis AC pun ada. Apa dia AC? Secret Korea. Okay, so pagi. Okay, pagi kita kena recharge benda-benda yang positif, benda-benda yang baik, benda-benda yang menarik, lebih banyak lagi kebaikan. Pagi, bermula dengan pagi. Ya, bermula dengan seawal pagi. Ya, bermula dengan anda bangun pagi-pagi tadi. Pukul berapa anda bangun pagi? Itu persoalannya. Hai, okey. Ya, kalau kita orang Islam, ya, mungkin ramai juga dekat luar sana yang berbisnes ataupun bekerja sampai berbisnes. Okey? Ya. Siapa pun anda, bermulalah seawal pagi, kerana berpagi-pagi itu adalah berkat. Berkat di subuh hari. Ya. Kalau boleh, kalau kita orang Islam, ya, tambah kalau yang fully 9/10 yang berbisnes, ya, kebergantungan kita memang 100% pada Allah. Jadi, ya. Allah nak bagi rezeki pun besar, insya-Allah. Tetapi kebergantungan kita kepada dia pun besar, ya. Jadi tak habis lagi cerita pagi. Sebab kenapa sangat-sangat penting, ya? Anda lihat, ya, saya dari perkampungan yang ramai Chinese, ya, yang ramai orang Cina, ya, iaitu di Pantai Remis, Perak. Saya kagum dengan orang Cina, kerana orang Cina ni, kita tahu dia orang ni rajin, ya. Bukan not racist. Apa yang saya dah cerita ni tak ada kaitan dengan perkauman pun. Lillahi tidak ada. Bagi saya, siapa pun anda, ya, kalau Allah nak bagi rezeki, Allah tak tengok you orang Cina ke, you orang India ke, you orang Melayu ke, kan? Man jada wa jada, siapa berusaha dia dapat. Ya, sebab apa? Saya tengok toke-toke dekat Pantai Remis, dia orang bangun awal pagi. Sebab kat sana kebanyakan apa orang kata? Perniagaannya memancing pula dah. Not mancing. Apa dia? Ke laut. Ni, nelayan. Tetapi mereka bukanlah nelayan. Ya, mereka apa orang kata, ada bot-bot, whatever yang apa? Toke-toke besar lah, toke-toke ikan, ya. Pagi je, kalau pergi pukul 6, market, kalau orang Perak dia panggil market. Market tu maksudnya pasar-pasar tu lah. Yang jual-jual ikan tu kan, itu market. Orang panggil market. Okay, dia orang dah ada dah dekat market. Okay, so dekat bagi saya, kalau kita nak istiqomah dalam apa yang kita buat, ya, bermula dengan seawal pagi, insyaAllah kita akan istiqomah. Sebab kalau contohlah, kita mula dengan benda yang tak best pagi, kan, dalam keadaan ada benda yang berlaku yang tak best lah, you akan drag you punya emosi sampai ke petang, sampai ke malam. Tak percaya? Boleh cuba. Okay, so insyaAllah. Alright, ya, yeah. Apa yang kita nak bincangkan hari ni, ya, yeah? Sebelum CPA sampai ke office, ya, yeah? Sebelum sampai. Waalaikumsalam. Hai Mimosa Pudika, masya Allah sedapnya nama dia, ya, yeah? Hai Ruby. Okay, so ada perkara yang saya nak cerita dekat anda, yeah. Okay, semalam ada yang tanya dekat CPA, dia tanya apa dia positioning diri. Yes, benda ni nak cerita. Okay, apa dia positioning diri CPA? Saya tak faham kenapa perlu positioning dalam FB. Sebelum tu, CPA minta anda semua like, comment and share. Share banyak-banyak. Share banyak-banyak post video ni. Sebab insyaAllah dia membantu ramai, insyaAllah, kalau anda manfaatkan dengan cara yang betul. Okay, bab apa yang kita nak cerita hari ni adalah positioning diri. Ramai yang tidak faham
ketika ber-FB, ber-Facebook, ya. Dan CPA yakin ramai dekat sini, yang depan CPA ni pun ramai yang seller-seller online, ya, yang buat bisnes online dekat rumah, ya. Ada ada yang sampai ada yang dah buka office tahniah, ya. Dan apa kaitan bisnes dan positioning diri? Ya, apa dia positioning? Ya? Okey. Pertama, apa yang anda nak jadi? Apa yang anda nak orang kenal anda? Okey. Sejauh mana anda nak orang kenal anda untuk orang tahu anda buat satu-satu perkara tu? Itulah positioning diri. Dan bukan setakat gambar, bukan setakat gambar, FB timeline, picture profile, bukan setakat. Tetapi ianya sangat-sangat memainkan peranan. Ya, kalau picture profile anda letak kucing, minta maaf CPA takkan approve anda. Sebab saya tidak kenal anda siapa. Ya. Dan saya juga nak puji kepada mereka kat luar sana yang buat bisnes yang ada positioning. Oh, letak gambar dekat overseas contoh, bagus. Itu cara positioning untuk orang kenal anda siapa. Mungkin anda pernah pergi trip, reward trip, whatever, ataupun itu adalah hobi anda, ataupun apa dia, apa yang, ya, ataupun anda letak produk. It's okay sebenarnya, sebenarnya. Dan nak tanya juga, apa tujuan anda ber-Facebook? Ya, apa tujuan anda ber-Facebook? Ini sangat penting. Sebab ada orang lain niat, ya. Bila niat dah tak sama, sebab itu dia dia tak boleh nak, dia tak boleh nak tally, ya. Okay. Walaupun kita ber FB personal, tetapi dalam personal ni banyak banyak opportunity yang you boleh dapat, ya. Antaranya silaturahim dan kenal, mengenali orang lain, mengenali seller lain, ya. Alright. FB timeline dan banner banner timeline sangat memainkan peranan untuk orang kenal anda. Walaupun anda setakat selfie dengan produk, itu bagi saya adalah satu perkara yang bagus. Itu bagi saya. Tapi kalau mungkin setiap orang lain pandangan, ya, tak salah dan tak betul. Tak ada yang tak betul, tak ada yang tak ada yang apa orang kata, tak salah lah kalau dia kata oh tak boleh. Ikut orang kata pandangan masing-masing. Kalau macam CPA, CPA suka. Kalau kan senang orang nampak anda, oh dia ni adalah seller, oh dia ni adalah, oh dia ni stalking, ya. So okay, itu bab timeline, itu bab gambar. Gambar memainkan peranan, sebab dari gambar, dari cantiknya satu-satu benda tu turun ke hati. First orang akan tengok, lihat rupa dahulu, luaran dahulu. Okay, barulah kenal dalaman. Okay, alright. Yang kedua adalah, apa lagi positioning diri? Posting anda dalam Facebook. Hari ni saya makan gulai tempoyak, esok saya makan masak lemak cili padi. Itu je kerja dia. Kali ini je kerja anda, itu je lah. Adakah anda, bisnes anda masak lemak cili padi ataupun gulai tempoyak? Ha, tu dia. Okay, kurang ya. Tapi ini sebenarnya adalah teguran sentap bagi anda yang, bagi mereka yang tak perasan, ya. Banyak perkara yang banyak membuang masa semasa ber-FB. Sebenarnya FB ni anda, dalam FB personal, anda boleh create income ribuan ringgit, puluhan ribu ringgit, jutaan ringgit anda boleh create sebenarnya, kalau anda menggunakan ianya sebaik yang mungkin, ya. Tapi kalau anda post, inilah anak kedua saya, anak ketiga saya, anak ke sepuluh saya, itu je lah cerita dia. Okay, dengar tak, eh? Bukan apa, sebab posting kita memainkan peranan. Kalau kita adalah seorang usahawan, biarlah orang tahu. Biarlah orang tahu kita adalah usahawan sebenar. Ataupun kita nak lahir lebih ramai lagi usahawan-usahawan di bawah kita. Ya? Kalau kita adalah penjual sekian, biarlah orang nampak kita sebagai seller, sebagai agent, sebagai stokis, sebagai apa sahaja, tak kisah. Ya, apa yang anda buat urusan jual beli. Sangat penting sebenarnya. Ya? Dan
FB personal ni sebenarnya dia ada sensitivity sometimes, ya. Yeah? Ada sensitivity sometimes. Tak semua benda kita boleh show off. Ya, yeah? Antaranya macam bukan tak boleh, boleh, tapi kena berhati-hati sebab kita tak tahu kan around kita siapa kan. Jadi kalau boleh, kalau macam apa orang kata, gambar anak-anak tu bukan tak boleh, tapi berhati-hati sajalah, ya. Okay, so apa lagi, ya, yeah? About positioning, eh, posting anda, posting-posting yang apa orang kata, gelap kan, eh, kat sini, eh, sekejap. Posting-posting yang anda post daripada pagi sampai ke petang, apa yang pengisian post anda, ini juga memainkan peranan. Sebab kalau anda post yang tidak ada kaitan dengan apa yang anda buat, sangat-sangat-sangatlah rugi. Ha, nak ceritanya. Rugi sangat-sangat. Sebab sometimes kalau anda, kalau anda menjual sesuatu produk, ya, mungkin anda tidak menjual terang-terangan. Sebab kalau orang, ibarat macam ni, kalau anda adalah peniaga, mainlah beli barang saya, jomlah join bisnes saya, best tau. Kalau anda cerita dengan saya, saya menyampah dengar. Ha, dengar. Ini bukan sebagai, ini bukan orang yang apa, kita nak berniaga biar ada ilmu. Ya, yeah? Berniaga biar ada ilmu. Zaman sekarang cara berniaga adalah sharing. Ya. Yeah? Zaman sekarang walaupun kita tak tunjuk kat orang produk, walaupun macam kita tak lemahlah jual, saya jual produk ni, ha, contoh. Contoh, tapi kita tidak menjual direct kepada people, eh, sebab nanti orang menyampah. Orang kata orang menyampah kalau anda, kawan anda bawa, hari-hari bawa. Nah lah, pakailah, belilah produk ni. Contoh, kan, orang jadi menyampah, eh? Orang, orang Perak, eh, jadi menyampah. Okay, so anda kena kenal pasti, banyakkan sharing, ya, jangan jangan banyak guna kata-kata yang kata-kata yang macam agak menarik, apa, hard sell, hard sell. Jangan terlalu hard sell, biar soft sell, tetapi orang rasa. Eh, sharing yang paling baik adalah sharing dari hati. Eh, sharing dari hati. Yang kalau kita kata, walaupun kita sendiri semalam, walaupun setiap orang, contoh, eh, metabolisme setiap orang tak sama. Contoh kalau orang pakai lotion, eh, contoh, eh, contoh kalau orang pakai lotion Secret Korea, orang kata, kenapa orang tu pakai sekali dua kali pun dah nampak inch loss, kenapa saya seminggu pun saya tak nampak kesan lagi, contoh. Tapi bila dah masuk seminggu, dah masuk 8 hari, eh, turun 1 kilo, wow, best, ha, contoh. Apa gambaran anda, apa yang anda rasa, itulah ayat copywriting yang paling bagus, ya, apa yang kita rasa, itulah copywriting. Walaupun anda boleh cari cikgu copywriting banyak sekarang ni, yang saya boleh suggest Tuan Izan, eh, yang saya boleh suggest Cikgu Jun, bagus. Dia adalah copywriter yang bagus. Tetapi kalau anda jenis orang yang apa orang kata, orang kata nak tahu cara copywriting yang bagus adalah copywriting dari hati. Apa yang anda rasa, itulah paling sentap. Cuma susunan dia kena betul. Dah pula CPA ajar copywriting kan. Ha, morning Ain, Lily, Mas, Kak Linda. Okay, Tuan Izan the best, eh. Okay, so, yeah, positioning, yeah. Kalau boleh, kalau kita meniaga, contohlah kita buat bisnes, eh, ramai kat sini business woman dekat rumah kan, ramai, eh. Kita kena show yang kita adalah business woman, eh. Kita kena show yang kita ada something, contoh kalau siapa yang ada kedai, pergi kedai, kejap lagi CPA bawa anda kat dalam kedai, eh. Kita tunjuk apa benda yang orang boleh, oh, thank you Azinas, apa yang orang boleh. Kadang-kadang yang tengok and dengar, yang sometimes mutual friend kita, bukan semua kenal dengan kita, bukan semua kenal dengan kita. Sebab itu kita, kalau anda perasan apa yang CPA cakap hari ni berulang kali, betul tak? Kalau team si Korea rasa nak muntah, dia orang kata, contoh. Aduh, Secret Coffee pula. Yelah, sepiknya belum minum lagi Secret Coffee. Dah habis kat rumah korang lah. Okay, okay, iklan, eh. Okay, so kita kena, walaupun okay, walaupun anda berbisnes kat rumah, ini sepiknya ada cerita hari tu bagi newbie dalam bisnes, ataupun bagi yang dah lama, yang dah 2 tahun, 3 tahun dalam bisnes, tapi mereka berbisnes macam ni. Saya bisnes kat rumah je CPA. Yelah, kat mana ruang you? Dekat mana? Yelah, kat rumah je. Yelah, kat mana ruang nak buat bisnes? Atas sofa? Atas katil?
Ha. Kan? Kat mana-mana. Tak boleh macam tu. Apa yang SPA tegur adalah tak boleh. Berbisnes ni biar kita ada satu tempat. Walaupun kecil pun tak apa. Best satu tempat yang kita ada ruang untuk kita berniaga. Ya, kita tak nak orang kata sekadar macam... Kita kena appreciate tau. Allah bagi kita rezeki hari ni. Allah bagi rezeki kita hari ni dengan cara macam tu. Setiap orang cara tak sama kan Allah bagi kan. Ada orang very struggle nak dapatkan sesuatu. Setengah orang Allah bagi, Allah alhamdulillah syukur. Tapi bagi SPA, kalau anda nak jadi orang yang berjaya, anda nak, walaupun anda berbisnes kat rumah sekalipun, anda kena ada tempat ataupun lokasi macam ibarat macam adalah stok-stok yang banyak yang boleh anda kumpul depan mata anda, yang boleh anda tengok, ada tempat ruangan untuk anda tulis, ada kerusi, ada meja. Yes, benda tu sangat penting. Kalau anda nak pergi jauh, kalau anda nak business seriously. Sebab dalam berniaga ni bukannya ibarat macam Allah tak akan bagi anda rezeki tahun lepas sama dengan rezeki anda hari ni. Dan rezeki setiap hari makin challenging kalau anda berniaga, betul? Dan kita sebagai seorang seller ataupun usahawan, kita kena tahu siapa kita. Kita kena tahu, walaupun kita, aku nak jadi satu hari nanti, aku nak jadi macam ni, contoh. Tapi aku kenalah ada preparation daripada sekarang. Kan rasa itu doa, rasa itu doa. Dan buatlah kecil-kecil tempat anda. Ni dah masuk ke tempat kat rumah pula dah. Okay, tadi positioning bab apa tadi? Kata-kata, quotes, copywriting. Benda ni sangat penting. Ya Allah, dia orang bagi pula testimoni kopi. Okay lah, insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Alhamdulillah. Teruskan minum kopi ya. Okay, bermula dengan niat. Betul. Niat ni sangat-sangat penting. Sebab itu, kita jangan cepat melatah. Kalau apa yang kita buat, macam contoh kita ada rasa macam, kenapalah aku, contohlah, sampai satu masa, bisnes ni Allah takkan uji kita benda yang sama je. Dia akan ibarat macam, dia akan jentik kita. Dia akan ingatkan kita, jangan duduk dalam keadaan selesa. Ya, sebab makin lama makin besar ujian, makin besar dugaan, dan dia nak bagi pun sebenarnya makin besar. Tetapi adakah kita ready? Adakah kita boleh terima benda tu? Dan yang paling betul kata Ida Mizan, bermula dengan niat. Niat ni sangat-sangat penting. Apa niat kita nak berbisnes? Apa niat kita nak mulakan sesuatu benda, sesuatu perkara? Sangat penting. Kalau niat kita minta maaf, kalau ada niat kata saya nak kaya, percayalah, sangat lambat untuk anda dapat. Ataupun sangat susah untuk anda. Anda akan kejar benda tu sampai penat. Susah nak dapat. Okay? Kak Noh panjat bukit tak rasa penat. Alhamdulillah. Okay. Dia bagi poin-poin pula dah. Okay. Alhamdulillah. Inilah. Mereka ni antara kat sini ada masa sokis. Macam Ida Mizan. Masa sokis kat Johor. Kak Noh Rehan. Sokis dekat Melaka. Alhamdulillah. Ini adalah circle-circle yang bagus. Circle-circle yang saya tubuhkan dalam Secret Korea. Untuk mereka faham. Perjalanan dalam bisnes. Bukan seperti, oh hari ni bisnes, aku nak buat bisnes ni, bulan depan aku nak buat bisnes tu. Saya ajar mereka, CPA ajar mereka dengan cara bagaimana nak menapak, dari menapak dan bagaimana nak membina empire mereka, insyaAllah. Pastilah, apa orang kata, dalam nak merealisasikan satu-satu perkara tu bukannya mudah, bukannya sekelip mata. Semuanya ambil masa dan proses, untuk memahami, untuk... Alhamdulillah. Dan nak membina satu-satu perniagaan, bermula dengan niat, bermula dengan apa lagi, big why, kenapa anda nak, and then burning desire anda kena ada. Banyak-banyak lagi perkara-perkara yang penting-penting yang mungkin dah ramai tahu kan. Okay, tadi kita cerita about positioning kan. So kalau anda nak positioning dalam bisnes anda, anda kena positioning diri anda. Kalau anda nak orang tahu anda siapa, anda kena positioning beberapa perkara yang SPA cakap tadi, ya, antaranya bukan sahaja orang kata gambar, bukan sahaja daripada kata-kata, even orang jumpa anda pun orang tak nampak anda ni plastik, faham tak? Orang tak nampak anda ni macam buat-buat contoh, sebab itu adalah diri anda. Okey. Macam insyaAllah kalau anda jumpa SPA kat luar pun tegur je lah, insyaAllah. Okay, so bagi kita penting sangat untuk kita positioning diri. Sebab bila kita tahu siap kita di kedudukan yang mana, kita lebih jelas dan kita rasa lebih selesa untuk berkongsi. Tak adalah orang kata macam, Allah SPA nanti, nanti apa?
ramai yang bukan ramai lah, ada lah yang baru nak start up kan, yang masih kata macam mana saya nak buat bisnes dalam keadaan macam macam mana saya nak post? Ah, nak post? Post je lah kan. Rupanya ada orang, dia orang masih memikirkan kalau aku post nanti apa orang cakap. Betul tak? Ada tak orang fikir macam ni? Cuba korang mengaku. Siapa yang rasa macam ni? Mesti PA basuh anda. Yeah? Sebenarnya perkara ni langsung tidak penting untuk anda. Untuk anda fikirkan. Kerana apa yang penting adalah apakah macam kita sebagai hamba Allah. Okay. Berapa ramai dah orang yang kita bantu ataupun apa value kita dekat orang kat luar sana, itu lebih penting daripada kita memikirkan nanti apa orang nak cakap. Benda tu langsung tidak mendatangkan apa-apa. Ingat, selagi satu-satu perkara tu tidak mendatangkan kepada growth anda, kepada kebaikan, kepada peningkatan bisnes anda, tak perlu nak layan. Boleh unfriend, block. Sebab kita kena tengok benda-benda yang positif saja. Sebab benda-benda yang negatif ni dia akan distract. Walaupun anda kata, alah saya terpandang, alah saya tengok, saya alah biarlah saya just like je, whatever. Benda yang berkaitan dengan roadblock, yang boleh menyebabkan roadblock, kalau anda lihat, dia akan menyebabkan banyak distracted dalam life anda. Distracted, roadblock untuk life anda. Kalau anda rasa dia tu macam tak memberikan manfaat untuk anda, unfriend je lah, block je lah. Contoh, block lah dengan senyuman, unfriend lah dengan senyuman. Inilah, kita kena sentiasa, orang kata, kita kena sentiasa independent, kita kena sentiasa matured, matang dalam berfikir. Matang ni penting, penting sangat. Sebab kadang-kadang usia je banyak tapi tak matang, pun penat juga nak ajar. Tetapi orang yang matang ni dia tahu kedudukan dia. Dan satu lagi benda yang, okay, ini dah terkeluar dari segi positioning tadi. Satu benda ni sangat best. Sebab benda ni akan berlaku di mana? Benda ni akan berlaku di antara kawan-kawan, sahabat, tempat kerja. Okay? Dekat team, team agent. Team agent stockist, whatever lah. Benda-benda ni. Contoh orang kata, alah aku tak nak lah, nanti virus lah untuk team aku. Aku tak suka lah, nanti dia akan jadi virus lah. Okay, anda dengar. Yang dikatakan virus, mungkin ada seorang ni yang kita rasa macam tak bagus. And then kita rasa macam, alah dia ni memberi virus lah kepada orang lain. Okay? Yang menjadikan benda tu virus, apabila orang, organisasi tu tidak faham hala dan tuju. Hala tuju. Okay? Yang menjadikan ianya virus, apabila seseorang itu tidak ada pegangan ataupun prinsip. Ya? Yeah? Yang menjadikan virus apabila mereka ini seperti lalang. Mereka ini yang boleh okey je, sini, sana, okey je. Anda faham tak? Sebenarnya tak ada virus pun dalam team, dalam organisasi. Yang menjadikan virus apabila tidak ada sefahaman. Tidak ada kefahaman yang sama, kefahaman yang jelas. Kefahaman tidak jelas. Tidak ada prinsip dalam hidup dia. Dia macam, ibarat macam tak apalah, dia sendiri yang tidak ada pegangan. Sebab itu sometimes ada orang, Dia macam ni, dia tahu benda tu tak bagus tapi dia follow. Anda faham? Sebenarnya dia mencari penyakit. Jadi istilah virus ni bagi orang yang tidak ada prinsip sebenarnya. Bagi organisasi yang tak kuat, bagi organisasi yang macam tak kuat, tak ada kefahaman, yang dia orang tak faham. Okay, so apa yang perlu kita buat adalah, sebenarnya tadi istilah virus pun, kalau kita sendiri tahu kedudukan kita, kedudukan organisasi itu sendiri, insyaAllah. Yang paling penting adalah untuk kita dapatkan team yang kuat, untuk kita dapatkan team yang nak membesar, yang positif, kita kena kenal pasti. Kita kena kenal pasti dalaman kita, akar umbi kita ini kuat dan sama hala tuju. Kalau yang menyebabkan tidak sama hala tuju ni, dia akan menyebabkan banyak distracted, banyak roadblock. Jadi jangan risau. Kalau yang dikatakan virus tu bagi orang yang tak ada pegangan, tak ada prinsip, tak apalah. Kalau mereka nak gugur, kalau mereka orang kata terikut dengan orang lain, tak apa, biarkan.
biarkan sebab mungkin tak kuat, mungkin dah ada rapuh. Faham tak? Jadi jangan rasa sedih, jangan rasa macam oh tim aku dah tak ada. Contoh kan. So tak penting pun benda tu. Buat apa kita nak pertahankan orang yang tak ada prinsip kan? Sebab dalam life kita lagi besar cabaran yang kita nak lalui. Lagi banyak, lagi aduh, nak jumpa Melayu petani. Okay, so kita nak benda-benda yang clear. Sebab kita tahu, nak dapat, nak realise. Pada orang yang dah bisnes lebih daripada 3 tahun, mungkin orang faham. Mungkin diorang ada, mungkin mereka tahu, oh ini bagus, ini okay, tak apalah, next je lah. Contoh, sometimes setengah orang macam very professional, langsung tak nak fikir. Setengah kan, ada setengah macam sibuk je nak tahu. Kan? Apa jadi? Contoh, jangan. Kipoci ni tak bagus. Sebab kalau kita macam CPA dulu, bukan dulu, dari zaman tak kahwin lagi, jenis saya adalah saya tak suka tahu tentang hal orang lain. Yang saya tahu, hal saya, okay, kita nak buat ini, kita nak rapat ini, okay, go. Okay, dan kita kadang-kadang, masa zaman dulu, CPA antara orang yang last tahu tentang gosip. Yes, memang kita tak suka tahu tentang benda-benda yang remeh-remeh. Yes, sebab kita tahu hal kita lagi penting. Benda yang kita nak tu lagi penting daripada benda kecil-kecil. Faham tak? So for successful people, kita suka sesuatu yang very tak melecehkan, ya, benda yang straightforward, you buat you dapat, and you dapat menambah nilai lebih ramai lagi orang. Itu yang lebih penting, okay? Faham tak? Jangan hati jangan rapuh sangat. Sebab wanita ni, perempuan ni kadang-kadang, macam mana nak cakap eh? Perempuan, ha, kat sini majoriti wanita, okay? Kita kena jadi wanita yang I lady, eh? Kita kena jadi wanita yang kuat, yang tak ada menangis-nangis, tipi bucu katil. No. Bagi love sikit wanita. Okay, say I siapa wanita, okay. Alright, so untuk orang perempuan, ya, untuk girls kat luar sana, untuk entrepreneur, untuk iron lady kat luar sana, jangan jadikan hati kita seperti hati tisu ke, ataupun menangis di bucu katil, ya. Jadikan diri kita seorang yang independent, orang yang boleh bantu orang lain, orang yang boleh pegang orang lain, orang yang boleh pimpin orang lain, ya. Sebab kita, hi. Okay, hi Liza. Okay, sebab kita nak, kalau macam CPA adalah orang usahawan wanita, eh. Okay, jadi kita nak lebih ramai lagi usahawan-usahawan yang macam kita, yang hati tak rapuh, yang kita nak lebih ramai lagi iron lady yang berjaya, insyaAllah. So itu juga my big why, itu juga antara sesuatu yang saya suka dengan apa yang saya buat hari ni, sebab apa, passion, sangat passion dengan benda ni. Sebab passion ni adalah bila kita suka sesuatu tu, kita akan terus je buat kita tu, walaupun lah tsunami datang kan, whatever lah datang, kadang-kadang tu biasa lah. Sebab setiap manusia, semua orang dekat dunia ni, tak ada benda Allah bagi, nah kau punya, aku bagi kau 10 juta bulan ni, contoh, nak bagi 10 juta pastilah dia punya ujian pun juta-juta kan, contoh. Alright, so ada tak dapat sesuatu hari ni, daripada sharing, jangan lupa tau, anda kena share banyak-banyak. Anda kena share banyak-banyak. Mungkin sharing anda nanti akan membantu lebih ramai lagi wanita-wanita kat luar sana, ataupun ramai lagi peniaga-peniaga, seller, entrepreneur yang lebih tough hati mereka, ya. InsyaAllah Kak Yang, bukan senang, betul, tetapi kena tukar sikit. InsyaAllah ada cara nak senang, ya. Tak apa, biarlah orang nampak apa pun, tak kisah pun. Yang penting kita tahu apa yang kita buat, dan kalau kita, amin. Dan kalau kita macam untuk seller, untuk entrepreneur dekat luar sana, jangan rasa dunia ni dalam genggaman kita saja. Sebab kita sebenarnya, dunia ni tempat persinggahan kita, itu yang kita selalu kena ingatkan diri kita. Sebab kalau kita rasa macam, okay, kenapa orang frust? Kerana tidak ada kebergantungan pada Allah 100%. Kenapa orang sedih? Sebab dia merasakan dia dah buat sesuatu tu, tapi
dia tak, dia dia macam tak reda. Contoh, minta maaf ya, bukan saya nak cakap saya ni kuat sangat, tidak. Sometimes saya, saya pun mempunyai hati yang rapuh juga, sebab saya pun manusia, saya juga wanita, saya juga seorang ibu dan anak, isteri. Ya, tetapi bagi bagi saya adalah sebenarnya apa yang kita kejar dekat dunia ni, besar mana pun kita kejar, ya, kecil je dekat pada pada pandangan Allah tu, kecil saja, kecil sangat, ya. Cuma kita jangan meletakkan dunia ni dalam genggaman. Dunia ni adalah segala-galanya, ya. Dunia adalah jambatan, jambatan untuk kita ke akhirat, ya. Kalau kita kaya, kalau kita jutawan pun, kalau kita whatever hartawan pun dekat dunia, kalau harta kita tidak boleh convert kepada, ataupun apa yang kita buat tidak boleh convert pada akhirat, ianya hanya sia-sia. Jadi bila masa kita diuji, bila masa kita lalui apa-apa perjalanan, kita kena ingat tujuan kita. Tujuan kita yang pertama, ya. Tujuan kita yang pertama apa dia? Ya. Sebab kita nak jannah Allah. Itu yang paling yang semua orang nak. Ya, kita nak kekal, bukan dekat dunia, kita nak ke, dunia memang tak kekal. Kita nak buat dunia, kita nak ibarat macam apa yang dapat dekat dunia yang baik-baik, kita pun nak juga dekat sana, insyaAllah. Jadi, jangan rasa syukurkan banyak-banyak. Kak Yam ni banyak membantu CPA yang kata-kata, okay? Jadi, apa pun yang kita lalui, jangan jangan rasa macam sedih. Buangkan sedikit, buang-buang benda-benda kesedihan, frustrated, ataupun rasa ditipu, ataupun rasa ditindas. Kita kena, kebergantungan kita dengan Allah kena kuat. Kena kuat, ya? Yeah? Jangan rasa kita dah buat semua, tapi kenapa orang buat kita macam ni, kan? Pada masa yang sama kita perbaiki, contoh kita perbaiki, dan pada masa yang sama Allah nak bagi kita sesuatu pembelajaran, ataupun Allah nak memberikan kita, dia jentik sikit untuk kita tidak leka, ya? Yeah? So bersangka baik dengan Allah, husnuzon dengan Allah, dan dan jika anda ada sahabat-sahabat yang bawa anda, yang selalu ingatkan anda tentang hari akhirat, tentang syurga dan neraka, anda pimpinlah mereka, anda peganglah mereka, dan anda jangan lepaskan mereka, kerana ada syafaat bagi orang-orang yang beriman. Sebab itu dalam doa saya setiap hari adalah, ya Allah, dekatkanlah aku dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kenapa kita perlu dekat dengan orang-orang yang ada ilmu, ilmu agama, beriman? Kerana satu hari, kalau dekat dekat syurga nanti, macam kita sebenarnya, syurga tu ibarat macam, macam contohlah kita pergi, kita pergi Mekah, kan. Oh, and then kawan yang kita pergi Mekah tu sekali dengan kita, sekali masuk syurga. So kita jumpa, oh hari tu ingat tak kita pergi Mekah sama-sama, insyaAllah, eh. And then kata, eh, mana kawan kita yang satu lagi tu, contoh dia tak ada dengan kita sekali, eh. Dan kita, orang yang beriman boleh memberi syafaat kepada orang lain, boleh memberi syafaat. Syafaat ni adalah dia boleh dia boleh membantu kita. Syafaat ni pertolongan, tak silap, syafaat. Dia boleh memberi pertolongan kepada kita, dengan mungkin syafaat dia, mungkin dia, saya nak cakap dengan anda, CPA bukan ustazah, minta maaf, bukan, saya bukan ustazah, tetapi ini apa yang saya faham, ini apa yang saya faham tentang orang-orang yang beriman. Kerana orang yang beriman, dia boleh memberi syafaat kepada orang lain untuk masuk syurga, untuk tarik untuk orang lain untuk masuk syurga. Yeah? So penting sangat untuk kita dekat dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi genggam sahabat-sahabat anda jika mereka ada ciri-ciri yang macam ni. Kerana orang yang baik boleh memberi syafaat kepada orang lain, insyaAllah. Okay? Okay, insyaAllah. Dunia kita nak, akhirat pun kita nak. Okay? Nak seimbangkan dunia dan akhirat, insyaAllah kita buat yang terbaik, ya, dan mulakan niat yang baik. Apa sahaja perkongsian hari ini, yang buruk itu, yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri, dan yang baik itu datangnya daripada Allah, insyaAllah. Okay? Okay, jumpa lagi. Jangan lupa share banyak-banyak dekat ramai-ramai sahabat-sahabat anda, insyaAllah. Semoga ianya memberi sedikit pembelajaran, ya, untuk mereka kat luar sana. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.